oke okay, kita lambatin pace-nya supaya bisa ada entertainment enggak ya, tapi dia pokoknya udah hari ini dia nggak bisa. Hari ini dia udah, kalau jauh-jauh lah saya nggak mau ambil risiko untuk main-main. Dia ini mau juara dan dia harus mulai juara, karena kalau mau jadi juara dunia nggak bisa cuma naik podium doang. Benar, jadi dia harus dapat poin sebanyak-banyaknya. Soalnya emang dia bilang aja memang nggak dapat. Selesai dan kita akan ketemu lagi tanggal 8 Mei 2016 tentunya di GP Prancis di Le Mans ya. Terima kasih banyak Mathieu Guarinoni sudah hadir di sini. Ya, sama-sama. Dan jangan lupa juga GP Mania untuk menyaksikan terus semua rangkuman berita seputar MotoGP di highlights MotoGP setiap hari pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Saya Rasa Isi Uriono pamit dan Mathieu Guarinoni pamit.